Datasari News TV. Kali ini saya akan menyampaikan berita-berita terkini dari Polda Kalimantan Selatan. Ituasda Polda Kalimantan Selatan, pada Selasa 16 Juli 2024, pukul 8.30 WITA menggelar kegiatan rapat kerja pengawasan Ituasda Polda Kalsel tahun anggaran 2024 bertempat di Aula Rupatama Polda Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Rapat kerja pengawasan yang dibuka langsung oleh Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto, SH, MH, juga dihadiri oleh para pejabat utama Polda Kalsel, para Wakapolres dan Wakapolresta jajaran Polda Kalsel, serta para Kasubagrenmin Dakaurenmin Satker jajaran Polda Kalsel. Pada sambutannya, Kapolda Kalsel Winarto memberikan arahan dan penekanan seperti yang disampaikan berikut ini. Hadirin dan peserta rakernas yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini ada beberapa penekanan yang perlu saya sampaikan antara lain. Yang pertama, jadikan momentum rakernas ini sebagai sarana berbagi atau sharing informasi dan merumuskan cara bertindak dalam menangani berbagai permasalahan tugas di lapangan. Kedua, serap setiap informasi yang disampaikan oleh para narasumber sebagai upaya memperkaya wawasan serta menyempurnakan strategi teknis dan cara bertindak di lapangan. Ketiga, laksanakan kerjasama sinergis lintas fungsi dan lintas sektoral bersama institusi pemerintah, APIP, dan pengawas eksternal independen sehingga Polri presisi dapat terwujud. Yang keempat, terima kasih. Akhirnya, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini pukul 9.26 Juli, pada hari ini tanggal hari yang Selasa, tanggal 16 Juli 2024 pukul 9.21 dan 21 rapat kerja pengawasan Ituasda Polda Kalimantan Selatan tahun 2024 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Demikian update terkini Polda Kalsel News TV. Saya Widya Dani Wijayanti pamit undur diri.